Wah. Ayam. Ha? Apa dah? Lauk apa? Abang nak pokok. Ha, satu je. Satu. Ya, ya. Okey, okey. Satu apa lah? Ni dia. Dia punya nasi ayam berempah dia. Dia bungkus dalam kertas minyak tadi lah. So aku dah transfer masuk dalam pinggan sebab aku nak makan kat rumah ni. Okay, so aku ambil bahagian tai. Bukan tai lah. Tadi dekat kedai tu aku tercakap tai pula. Abang tu jeling. Bahagian tai. Kemudian dia bagikan sekali dia punya kuah gulai ni dengan macam sambal cabai hijau ni. Okay. So kita try makan dulu. Padu ke tak padu? Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya, kalau tak nampak. Konten kali ni kita random je. Kita tak ada spesifik makanan untuk kita makan. Tapi kita nampak apa yang orang meniaga tepi tu. Kita rasa macam nak beli. Kita berhenti beli lah. Try dulu. Ambil ayam dia. Makan semua ni. Timun. Ambil cabai hijau ni sikit. Goi, goi, goi. Bismillah. Okay. Sedap. Harga dia pun not bad. Untuk semungkus ni. Harga dia RM6 sahaja. Bagi aku okey lah. Dia punya cabai pun tak pedas sangat. Ayam dia pun agak besar bahagian tai ni. Timun pun banyak dia bagi. Kemudian dia bagi ekstra lekat kerak ni. Aku pun tak sempat tengok tadi. Apa nak mau dah. Semua kedai ni. Ayam perempah.
Weh, aku terlekat. Oh, risau duduk rumah seorang-seorang. Makan tak punya lah. So, okey lah dengan harga RM9 ni. Aku dapat portion ayam yang agak besar ni. Dan ayam pun dia tak kira. Dia tanya kita nak bahagian apa kan. So, cakap lah nak bahagian taik. Okay, aku rasa video sampai dekat ni ya. Terima kasih menonton. Oh, aku lupa nak mention nama dia punya lokasi ya. Aku tak pasti nama apa, nama gerai dia. Tak ada tengok tu. Aku je dah random ya. Tapi dia jual ayam berempah lah. Dia satu-satunya kedai yang jual nasi ayam berempah dekat jalan Alok Mengkudu, Alok Stark. Jalan nak pergi ke Maidin tu lah. Dia sebelah gerai Kopi Hainan. Kopi Hainan. Kira betul-betul depan sekolah. Depan sekolah Simpang Gola ke, tak silap. Okay, bye. Terima kasih. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye-bye.